Oke, halo guys, balik lagi bersama saya Randy Adriansyah dan kali ini kita kalian harus lihat ini sebentar guys. Tuh, saya sedikit membuat tangga di sini guys dan di bagian farm saya buat jalan seperti ini dan ada air mancur di situ. Keren kan? Oke, di sana ikannya masih ada dan di sini masih ada si lele bungu di sana. Jadi kemarin itu ditangkap-tangkapin sama teman saya guys. Jadi banyak, nggak cuma dua. Oke, jadi di sini ada jalan pakai tangga dan sini jalan nggak pakai tangga. Sebenarnya ini menuju ke sawah sih. Ini dia guys. Wow, keren ya. Dan di tempat ini guys, ini adalah tempat untuk menyimpan makanan. Di sini kita bisa menyimpan wheat ataupun seeds. Nah, di sini kita bisa crafting. Oke. Untuk hari ini ya guys, kita bakalan jalan-jalan sedikit. Tapi sebelum itu saya bakalan ngebuat kompas dulu karena supaya nggak nyasar guys. Saya orangnya itu gampang banget nyasar. So langsung aja kita buat kompas. Dengar-dengar sih kompas di sini tuh lebih mantap ya guys untuk di versi yang terbaru ini. Oke, saya masih agak-agak inget deh. Nah ini tadinya saya mau jalan-jalan dulu karena saya nggak punya kompas, jadi saya lebih milih untuk mining dulu di episode sebelumnya guys. Oke, kalau nggak salah buat kompasnya seperti ini ya, seperti ini di sini dan ini di tengah kalau nggak salah. Nah ini dia. Nah, kita taruh di sini. Let's go. Oke, ini kita taruh lagi. Nah, kita lihat guys, apakah kompasnya berfungsi dengan baik. Oh iya, bener guys, kompasnya berfungsi dengan baik guys. Wow. Oke, ini nanti kita bakalan buat jembatan ya. Ini masih jelek. Oke, nanti bakalan kita renovasi sedikit. Oke. So, kali ini kita bakalan jalan-jalan sedikit ya guys. Saya penasaran untuk dunia luar, ke arah sana, ke sana, ke sana, ke sana, terserah deh. Kita mau kemana dulu nih? Oke, mungkin kita bakalan ke sana ya guys karena saya penasaran untuk ngikutin arus sungai-sungai kita ini guys. Oke, okay, let's go. Untuk pas adian makanan kita udah cukup, jadi kita nggak perlu khawatir kelaparan di tengah jalan. Oke, kita sepertinya butuh torch deh. What? Suara apa tuh? Oh, kamu. Kenapa kamu selalu ngagetin sih? Oh, by the way, kuda-kudanya masih ada nggak ya? Oke, sepertinya masih ada di daerah sana, guys. So, kita harus cepat-cepat dapetin saddle ya. Oke. Saya berharap di petualangan kali ini dapat beberapa saddle, tapi oke, mungkin segini aja cukup kali ya. 12. Ya apa? Kita bakal cari coal lagi karena di tengah jalan kita pasti bakalan dapat sesuatu. Wih. Ternyata sungainya luas juga ya. Dan itu banyak teman si lele bungo, guys. Oke. Wow. Ada gunung di sana. Apa ada apa di sana kah? Oh, tuh kan baru juga dibilang. Waduh. Tapi tinggi banget untuk arah ke sana, guys. Kita punya sedikit dirt di sini. Oke. Untuk sementara kita bakal ambil itu. Wait, ada creeper, coy. Gimana dia bisa naik ke atas sana dah? Oke, kita bakal bawa tangga sementara, guys. Kompasnya masih berfungsi kan? Saya takut nyasar. Hei, salah nih. Waduh, banyak makhluk buas, guys. Oke, ini makin gelap. Makin gelap dan kita apa itu? Skeleton. Oke. Mereka nggak ngelihat kita, guys. Oke. Kita coba butuh coal. Wow, gelap. Ayo cepat. Hati-hati. Oke. Udah kita ambil beberapa dan kita naik lagi. Oke, ayo. Oke. Waduh, seharusnya saya buat menara di rumah saya dulu ya guys, supaya kita bisa tanda. Oke. Kita lanjut. Wow, ada apa di sana? Dan di sana ada domba. Oke. Waduh, guys. Keren, guys. Oh iya, saya pengen buat bendera Indonesia nih di rumah. Karena bakalan keren kali ya kalau ada hal-hal yang berbau Indonesia.
karena skin kita juga, wih, itu lihat guys, keren banget. Oh ya, kalian jangan lupa untuk beli merchandise-nya ya guys. Ini ada teman saya yang gambar skin ini. Ini tuh lucu banget guys. Saya buat jadi beberapa merchandise, kalian harus beli itu guys. Kalian harus cek di link di deskripsi di bawah, oke? Okay? Wow, jadi ini adalah pegunungan ya. Ini ada di biome apa sih? Ini ada di biome Settled Savanna. Wow. Dan udah mulai gelap. Oh my god. Gua kesasar dan ada suara aneh. Oh no. Ini petualangan macam apa, guys? Baru juga sampai sini. Oh, ada domba ya. Please. Oke, okay, kita terangin dulu deh. Please, domba. Berapa domba? Sini, domba. Domba. Ayo. Oh, aduh, warnanya beda, guys. Please, domba lainnya. Mana? Gak ada lagi, guys. Di sini kita cuma dapat satu wool. Oh my god. Bakalan ada zombie, kita nggak boleh mati. Op, apa itu terang? Oh no. Oh no. Op. Baru juga dibilang, guys. Oke. Okay. Oh, ada lava di sini. Di sini agak terang. Oke. Okay. Tadi saya melihat ada beberapa domba lagi. Ini dia. Domba mati, please. Bagi wool dua. No. Cuma satu, guys. Op. Ada lagi. Oke, okay, kita ke tempat terang deh. Karena zombie tuh gak suka tempat terang, no. Makan dulu. Oke, okay, kita punya tameng setidaknya. Please, ada domba warna putih lagi satu biji deh. Aduh, di mana kita? Dia ada di hutan lagi, no. Gak ada berapa creeper di sini, coy. Kenapa gua gak ngeliat? Ayo, makan. B. Oke, kita nyasar, guys. Kita tersesat di hutan. Oh, thank you, domba. Bener. Oh no, ada creeper. Jangan sakiti domba gua. Jangan sakiti domba gua. Cuman gua yang bisa nyakitin. Oke. Udah aman. Sini. Mana ada di hutan lagi kita, guys. Yuk. Kita buat. No. Op. Oke. Suara yang ngeselin. Sini kau. Et. Tangkis boy. Telat. Dia udah ngeluarin itu. Oke, okay, jadi intinya gitu ya, guys. Kalau dia udah ngeluarin gitu, kita tangkis. Aduh, telat. Oke. Okay. Kita bakalan buat sesuatu di sini deh. Please. Oh no, sakit juga, guys, ternyata. Ampun. Mati, cepat mati. Oke, okay, nice. Makan. Oke. Okay. Cukup segitu, nggak boleh ada lagi. Ayo cepat. Gali. Satu arah juga nggak apa-apa. Dan kita tutup. Nice one. Gelap cuy. Nah. No. Banyak banget zombie di depan. Yah, mana mereka melihat kita lagi, guys. It's okay, kita gali ke depan. Supaya makin menjauh dari zombie-zombie itu. Ini bukan rumah ya, guys. Ini cuman gua. Cuman buat tempat kita untuk tidur. So, kita bakalan buat, aduh, mana sedikit banget lagi, guys. Oke, nggak apa-apa, setidaknya ada crafting table di sini. Itu sudah cukup untuk semuanya. Let's go. No, ini sempit banget, cuy. Kita perlebar lagi. Dan akan kita buat di sini untuk kasur ya. Bodo amat sempit-sempitan. Dan birch kita pas-pasan. It's okay, karena di depan itu banyak birch. Banyak kayu bisa kita ambil dan kita bakalan tidur. Hey. No, ini terlalu sempit. Kita gali lagi. Nice. Oke, tidur. Oke, ternyata bisa tidur, guys, kalau di sini. Oke. Saya kira nggak bisa tidur karena ada zombie di depan. Oke. Kita gali lagi. Ayo kita berpetualang lagi, guys. Tadi saya lupa bawa kasur, guys, sama crafting table. Dan beberapa kayu. Mungkin kita bakal tebang beberapa kayu. Waduh, ada suara para zombie yang lagi terbakar, guys. Oke, ayo, let's go. Apa kau? No. Dia meledak lagi. Banyak banget ini, guys. Banyak banget zombie. Banyak banget creeper. Creeper. Oh, man. Oke, kita gali beberapa deh. Untuk perlengkapan. Jangan terlalu jauh kayaknya deh.
Bodoh amat deh. Yang penting kita udah ada kompas, kita nggak bakalan tersesat. Oh, apa tuh? Oh, apa tuh? Saya melihat sesuatu. Oh, Zog. It was at this moment that he knew he fucked up. No. Masih banyak zombie di sini ternyata. Mereka ngagetin banget. Okay. Oh, ada kuda lagi di sana. Oh, bukan kuda. Oh ya, kuda bener. Dan ada babi. Lavanya keren, coy. Lavanya keren dan ada celah di sana. Woi. Kuda di sini lebih keren, guys. Halo. Wih, keren banget, guys. Jadi coklatnya tuh kayak ada emas-emasnya gitu. Ini emas atau panu sih? Kuda emang punya panu ya? Wih, tuh rambutnya ala-ala bule-bule gitu, guys. Ini pakai kaos kaki. Keren. Seandainya saya punya saddle, saya bakal ambil dia. Saya itu selalu sial kalau main Minecraft, guys. Saya jarang banget ketemu saddle atau apapun itu. What is that? Apa itu? Itu kuda dan itu... Oh, itu lama, guys. Wih, kudanya keren juga. Ada corak lain dari kudanya, guys. Oh, apa itu? Oh, di sini ada kumpulan lama. Oke, kita nggak boleh terlalu jauh sama ini ya, guys, ya. Dari rumah. Halo, lama. Halo. Nggak bisa dinaikin? Nggak bisa dinaikin. Oke, seingat saya, guys. Ini tuh bisa diambil ya, pakai tali ya, guys. Nggak bisa ditunggangin, kalau nggak salah. Oke, kita bakalan ambil beberapa lama ke rumah. Itu bakalan keren. Kita bakalan pelihara lama. Wait. Tapi sebelum itu, saya nggak tahu gimana cara buat tali. Wait ya, guys. Ya, wait. Oh no. Saya membutuhkan beberapa perlengkapan, guys. Oke, sepertinya kita masih belum bisa buat tali ya, guys. Kita kurang perlengkapan. Saya lihat tadi di tutorial itu ada yang semacam bulat-bulat hijau gitu. Apa sih itu namanya? Saya nggak tahu. Oke, maaf ya lama kita nggak bisa bawa untuk sekarang. Teman saya join game, guys. Oke, saya bakalan chat dia. Mungkin dia bakalan tahu beberapa tempat. Wait. Halo. Oke, dia udah masuk, guys. Dan saya disuruh untuk balik karena ini saya nggak nemu apa-apa, guys. Oke, mungkin saya bakalan nanya deh ke dia. Ya, let's go pulang. Let's go, kita bakalan tanya dia. Karena kemarin katanya, guys, dia tuh udah agak sedikit explore tempat ini. Katanya dia tuh menemuin beberapa villager dan mungkin kita bisa ke sana. What is that? Kenapa banyak suara aneh di Minecraft sih? Saya takut, tambah. Oke, setidaknya ada teman saya nanti. Ayo kita pulang, guys. Ikutin aja kompasnya ini. Oh, itu tuh. Wah, ternyata cukup dekat ya. Gak terlalu jauh, guys. Oh, ini dia rumah kita. Home sweet home. Where are you? Nah, itu dia. Oke. Hello, Rian Ciruta. Hello. Oh, hari udah mulai sore, coy. Mungkin kita bakalan pulang dulu. Oh iya. Saya jangan lupa bawa ini, guys. Buat bawa ikan. Soalnya ikan saya bunuh dulu ya. Soalnya kalau ketemu ocelot atau something like that, guys, itu dia cuman bisa ditangkap pakai ikan. Oke. Okay. Ren, gua mau nunjukin sesuatu, Ren, ke lu, Ren. Apa tuh? Oi, cuy. Itu apa sih? Ini nih. Oke, okay, ayo. Itu lihat apa? Ini main. Apaan ini? Wih. Cuma, what? Itu apa sih? Naik, cuy, naik. Jadi tadi kan gua ya berkelana sedikit. Tapi enggak dapat apa-apa, cuy. Cuma ada lama di sana. By the way, cara buat tali gimana ya? Oh, kalau buat tali kita butuh swam. Swam? Oh, yeah. Apa itu swam? Ah, bentar. Bukan butuh swam. Kita butuh slime. Oh, nah, slime. Kalau dapetin slime, itu ada di sana. Di. Itu enak rumahnya dekat swam. Oke, bagus deh. Ya oke, kesana ya. Mungkin. Tapi malam-malam. Kan kalau malam kita tidur. Iya. Yeah. Nah, kalau lo mau buat tali, kita jangan tidur. Oke. Okay. Iya, jadi setiap malam kita harus terus dari garas sini. Kita berburu slime. Oh, jadi slime itu cuma ada malam, cuy? Iya. Oh. Mirip sama kayak zombie-zombie kayak gitu. Oke, okay, jadi kalau kita udah dapat slime, kita bisa pelihara lamanya ya? Betul sekali. Mantap. Tapi di sana ada main shaft loh. Oh, serius? Serius. Ayo kita ke sana. Boleh deh. Yakin nih?
Boleh. Mau kesana sekarang? Boleh, boleh, boleh. Oke, siap. Ke arah rumah. Kalau mau ke Mindset, arahnya kesana. Kita bakal cari sandal ya. Yaudah deh, kita petualang aja deh. Pokoknya harus sampai dapat sandal ya. Siap. Cuy, jangan lari-lari cuy, nanti cepat lapar. Gua gak lari kok cuy. Kok cepet banget sampai sana? Nah, ini dia. Di sekitar sini ada lama. Wait ya. Emang tuh suasana di atas. Ini biometer sih. Itu kuda, ding. Itu kuda. Nah, iya di sebelah itu tadi. Tadi gua juga ngeliat kuda itu. Itu kudanya keren. Hati-hati, aduh, aduh. Gua masuk lubang, cuy. Oke. Naik. Ya. Ke sini, coy. Ini ada kol mau diambil enggak? Udah tadi. Gua pengen banget ambil kuda yang itu tuh. Keren banget warnanya, cuy. Kayak kalo ada. Kalau gua pengen ngambil donkey, coy. Donkey juga bisa dinaikin kah? Bisa. Kalau donkey juga bisa bawa chest. Oh iya benar-benar. Enggak mau ini. Babi. Masih jauh lagi kah? Enggak tahu. Itu apa tuh? Donkey itu. Masih donkey. Bagus. Donkey-nya cuma satu di sini. Oke, ketemu di sini. Mantap. Ternyata di dekat donkey ya. Mungkin kalau hewan-hewan kayak gini tuh pertanda kali ya. Woi. Ada lubang. Nah, itu di situ tuh. Waduh. Oh iya, benar. Keren. Berarti lubang yang gua masukin tadi juga mungkin itu kemungkinan ada main shaft-nya juga, cuy. Woi. Kemungkinan. Keren. Tinggi, cuy. Gimana caranya ke bawah? Nanti gua dede, ayo sini. Lu turunnya ikutin gua ya. Oke, ayo. Minggir dulu. Yuk. Dede, cuy. Caranya gini nih. Wedeh. Bahaya, cuy. Bisa langsung mati ini. Aman. Nafas lu, ada nafas, cuy. Aman, coy. Bahaya, bisa enggak? Enggak yakin. Oke. Aduh. Nafasku habis. Aduh. Lu tenang aja. Woi. Aduh. Oh, banyak, cuy. Di bawah ada, di atas ada. Oh no. Ada chest, coy. Aduh. Tolong. Gua kejebak, cuy. Kalau laba-laba enggak usah diserang. Dia enggak akan nyerang kita kalau lu enggak nyerang. Enggak, ini di belakang ada zombie. Wait. Lu ngapain di sini zombie? Ih, ada tuyul, cuy. Ren, ada chest, Ren. Oh, mantap. Ih, ada dua tuyul. Tolong. Lu di mana sih, Ren? Di bawah tadi, di bawah lu tadi. Oh, no. Oke. Okay. Untung ada air, dia enggak bisa lewat. Ih, ada chest juga, cuy. Oh, ini lu. Oke, okay, thank you. Ayo. Lu jangan jauh-jauh dari gua, coy. Gua jatuh, cuy. Dari atas. Ayo buka dulu nih chest-nya nih. Udah lu buka belum? Belum. Ya. Gua lihat dapatnya apa aja. Mantap. Mantap, cuy. Dapat sandal? Belum sih. tapi ada name tag. Name tag lumayan, cuy, buat peliharaan kita. Iya, name tag buat ngasih nama ikan. Ini beetroot. Beetroot itu apa? Beetroot makanan. Boleh, tanaman gitu. Nanti ambil. Ini gua penuh, cuy. Penuh. Oke, kalau gitu gua yang ambil. Banyak jalan, cuy, di sini. Mantap. Hati-hati lu kesasar. Apa-apa, slow kalau ada kompos mah slow, gampang. Ini namanya tuyul, cuy. Hati-hati. Tuyul botak. Tuyul botak larinya cepat banget. Cepet banget sumpah. Oh. Mantap, Ren. Buat markas dulu aja, Ren. Ayo. Di situ kali nih. Ini di tempat. Ya, betul. Di sini. Masak daging. Metos ke bawah. Tapi jangan kelupaan. Hey, ada creeper, coy. Hati-hati. Awas di atas. Hey, awas. Oh. No. Aduh. Daging gua hilang. Ya. Lagi bakar daging hilang. Dagingnya udah gua ambil. Oke, enggak apa-apa. Setidaknya chest-nya enggak hilang, cuy. Mantap. Ngagetin, cuy. Mending kita taruh torch dulu di atas deh.
Skip, naik. Mau ke atas sana enggak, cuy? Mau, cuy. Yuk. Bentar, gue nyusul. Wih, ada ruangan ke bawah. Ada cek, cuy. Mana, 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 mana? Sebelah kanan. Mantap, cuy. Buka, buka, buka. Ambil. Woi, apa ini? Ada enchanted book. Enchanted booknya apa? Multi shot. Itu gunanya buat itu gunanya buat apa, cuy? Woi, multi shot, nggak tahu. Ambil aja. Wah, kayaknya kita nggak bisa pulang nih. Bodoh amat, nggak bisa pulang, kita tinggal di sini. buset, mau kemana nih? Wih, hujan di luar ya. Weh, di luar malam hujan. Pantesan dingin, cuy. Di luar hujan. Weh, ini dia yang kita spawner. Cari. Ini kita. Spawner. Kalau ada spawner berarti ada chest, cuy, di dalam sana. Aduh. Untungnya ada lava. Bentar. Aduh. Kalau spawner, aus, bahaya. Aus. Udah. Ajar tuh. Nice. Makan dulu, makan. Nah, itu dia. Itu tempatnya tuh. Bentar. Gua buat torch dulu, cuy. Biar mereka gak keluar. Ada zombie di belakang lu. Yuk kita siap-siap torch. Oke. Bunuh. Ayah kerja. Buset. Oh, ada poison itu, poison. Berarti ini gendut ngomong ke sini. Selalu kita berdua. Jadi gampang. Oh, maaf. Gitu. Tangan jancurin. Kenapa? Nanti kita bisa buat itu farm XP. Apaan tuh? Cara bunuhnya gimana nih? Nanti dia muncul lagi. Gua tahu. Cepat. Caranya biar gak muncul lagi kayak gini. Oh, oke, okay, nah. Mantap. Woi, dia muter-muter. Dia muter-muter di dalam. Kalau kayak gini gak akan muncul lagi. Oke. Okay. Berarti di sini kan ada spawner spider. Jadi kita bisa buat XP farm. Oke, teman-teman. Jadi nanti kalau kita mau naikin level gitu buat meningkatkan apa namanya peralatan-peralatannya kita, nah kita ngumpulin levelnya di sini, Ren. Ada triknya, Ren, santai aja, Ren. Wah, ini chestnya nggak ada, cuy. Gak apa-apa, yang penting spawnernya ada. Wih, gue udah keluar, cuy. Mantap. Lo keluar pakai air, kan? Gali-gali ke atas. Mantap. Banyak zombie malam-malam. Dekat-dekat gunung. Ayo ketemu di rumah aja, cuy. Oke. Ya gue udah mulai dekat nih ke rumah. Okay, itu okay. Kayaknya lu ya? Betul, yang lagi mancing. Oh bukan, domba cuy. Setan. Mirip soalnya. Ini udah ketemu nih rumahnya. Akhirnya. Lu tahu enchantment room enggak? Enchantment room. Itu harus buat lagi ya? Akhirnya tadi nyampe rumah juga. Oke, jadi dari sini sampai seterusnya kita ngalamin beberapa masalah, guys. Yaitu waktu kita rekam, ternyata saya nggak sadar suara teman saya itu nggak kerekam, guys. Saya nggak tahu kenapa, mungkin perekam layar saya error. Agak kecewa juga sih karena kita nemuin sesuatu yang spesial, guys. Ya udah, nggak apa-apa deh, saya ceritain aja. Itu di sini kita berhasil dapat satu slime yang mana kita udah membuatnya menjadi tali, guys. Tapi sayangnya cuma 2 tali. Yaudah, setelah itu kita ngambil binatang peliharaan kita masing-masing. Saya ngambil lama, sedangkan si Anam ini ngambil kedelai, guys. Keledai maksudnya. Tapi ada yang unik nih, guys. Waktu saya ngambil lamanya, itu temennya ngikutin, saya nggak tahu kenapa. Jadi dia ngikutin dari gunung sampai rumah, walaupun dia nggak diikat, dia tetap ngikutin, guys. Saya nggak tahu kenapa. Yaudah, akhirnya kita ikat mereka di pohon, dan juga temennya yang masih ngikutin di belakang. Dan anehnya dia nggak kabur loh, walaupun tanpa tali. Mungkin dia ngejar temennya ya, guys. Lamanya mau yang coklat atau yang putih? Oh iya, bener. Yaudah deh, kita ambil yang putih. Oke, okay. Halo. Woi. Lucu, cuy. Enggak, kalau ini udah kuat kok. Ayo. Woi. Temennya ngikutin, cuy. Wih. Ini nggak tahu kenapa ya. Serius, ini temennya doang yang ngikutin. Satu. Ayo, ikut bawa pulang.
Mantap. Apaan? Oh, mungkin juga kali. Mungkin dia lagi mau kawin ini coy, dia tertarik sama warna putih. Ayo ikut. Wih, mantap, ngikut juga dia cuy. Pintar. Oke, udah kelihatan kok rumahnya tuh. Nih lihat, gue bawa dua cuy. Mantap jiwa. Wih, ini kita ikat di mana nih? Kita ikat di sini aja kali, di pohon ini untuk sementara. Sini aja deh. Nah, lucu. Ini ngapain masih ngikutin? Nggak diikat juga. Lu ngapain lah? Bisa juga kira. Oke guys, jadi sampai sini aja dulu ya untuk episode kali ini. Kita nggak terlalu beruntung hari ini ya. Kita dapat chest malah nggak dapat saddle-nya cuy. Ya udah nggak apa-apa. Setidaknya kita dapat 3 hewan peliharaan ini yang lumayan lucu, lumayan kawaii. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Terima kasih udah nonton video saya lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Mungkin di episode selanjutnya kita bakalan nyari saddle cuy.